sahabat pecinta rajut semuanya, selamat datang kembali di YouTube Nur Abadi Crochet. Di video kali ini kita akan belajar untuk membuat konektor masker rajut. Ini saya menggunakan benang polyjeri dengan dua warna, kemudian ada jarum tapestri, dua buah kancing, kemudian ini ada munti mutiara, dan untuk hakpennya ini saya menggunakan hakpen dengan ukuran nomor 2. Baiklah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel saya agar teman-teman semua bisa terus mengikuti video-video terbaru saya. Untuk langkah awal, ini kita masukkan dulu monte ke dalam benang seperti ini. Selanjutnya kita buat simpul, kemudian kita buat tusuk rantai sebanyak 8. Kita kaitkan benang di hakpen sebanyak 2 kali. Kita kembali ke rantai yang pertama. Kita masukkan hakpen di sini. Kita buat tusuk triple cluster sebanyak 2. Kemudian kita kaitkan benang di hakpen, keluarkan semua benang. Kita buat tusuk rantai sebanyak 2. Kita kaitkan benang di hakpen 1 kali. Kita buat tusuk double crochet cluster sebanyak 2. Seperti ini. Kemudian kita kaitkan benang di hakpen, keluarkan semua benang. Kita buat lagi tusuk rantai sebanyak 2. Lalu kita buat slip stitch. Seperti ini kita ulangi sebanyak 5 kali. Seperti ini hasilnya. Sekarang kita buat satu tusuk single crochet. Ini 8 tusuk rantai yang sudah kita buat tadi. Kita masukkan hakpen di sini. Kita buat satu tusuk single crochet. Selanjutnya kita buat 7 tusuk rantai. Sekarang kita ambil benang warna lain. Ini kita buat dulu simpul seperti ini. Selanjutnya kita masukkan di lubang rantai yang ke-8 seperti ini. Jadi untuk total jumlah tusuk rantainya ini ada 8. Sekarang kita gunakan benang yang kedua. Kita kaitkan benang di hakpen sebanyak 2 kali. Kita masuk di sini, ini 8 tusuk rantai yang sudah kita buat tadi. Kita buat 2 tusuk triple cluster. Kemudian keluarkan semua benangnya. Kita buat lagi tusuk rantai sebanyak 2. Kemudian di sini kita buat 5 tusuk double crochet cluster. Ini sudah ada 5 tusuk double crochet clusternya. Kemudian kita buat lagi 2 tusuk triple cluster. Seperti ini. Selanjutnya kita kaitkan benang. Ini kita keluarkan satu benang. Kemudian kaitkan benang.
keluarkan lagi 2 benang seperti ini. Kita ulangi terus sampai tersisa 2 benang yang ada di hakpen seperti ini. Selanjutnya ini kita putar, kita lepaskan hakpen, kita masukkan hakpen dari bagian sebelahnya. Kita ulangi lagi, buat 5 tusuk double crochet cluster. Kemudian kita buat lagi 2 tusuk triple cluster. Lalu kita keluarkan 1 benang, keluarkan lagi 2 benang, selanjutnya 2 benang, sampai tersisa 3 benang yang ada di hakpen seperti ini. Kemudian kaitkan benang di hakpen, keluarkan semua benang. Kita buat tusuk rantai sebanyak 3. Kemudian ini untuk yang bagian depan. Di bagian belakangnya motif fluff ini atau motif daun, di sini kita buat slip stitch. Seperti ini. Selanjutnya di sini kita buat 1 tusuk single crochet. Kemudian kita buat lagi rantai sebanyak 7. Kemudian untuk rantai yang ke-8 kita masukkan benang warna lain. Selanjutnya ini kita gunakan benang yang warna pink. Kita kaitkan benang di hakpen sebanyak 2 kali. Kita buat tusuk triple cluster 1 seperti ini. Kemudian kita ambil 1 monte. Kita kaitkan di hakpen benangnya seperti ini. Ini keluarkan 1 benang. Kemudian kaitkan benang di hakpen, keluarkan lagi 2 benang. Lalu kita buat lagi tusuk triple cluster masih di lubang yang sama. Selanjutnya, kaitkan benang, keluarkan semua benang yang ada di hakpen. Kita buat lagi 2 tusuk rantai. Kemudian ini tadi ada 2 tusuk triple cluster, 1, 2. Yang di pinggirnya monte, kita masukkan hakpen di sini. Kita buat 2 tusuk double crochet cluster seperti ini. Kemudian 2 tusuk rantai. Lalu kita buat slip stitch. Kita ulangi sebanyak 5 kali.
untuk bunga yang di bagian pertama ini tadi tidak dikasih monte karena nanti untuk kancing. Selanjutnya, di sini kita buat satu tusuk single crochet. Kemudian kita buat lagi rantai sebanyak 7. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kemudian untuk di lubang rantai yang ke-8, ini kita ambil benang warna lain atau warna hijau. Kita masuk di sini. Selanjutnya kita buat untuk motif daunnya. Kaitkan benang di hakpen sebanyak 2 kali. Kita buat tusuk triple cluster sebanyak 2. Kemudian 2 rantai. Di sini kita buat 5 tusuk double crochet cluster. Kemudian 2 tusuk triple cluster. Seperti ini untuk hasil konektor motif bunga dan daunnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman semua bisa terus mengikuti video-video terbaru saya. Sampai jumpa lagi di tutorial yang berikutnya. Terima kasih.